ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halo semuanya, saya Astari Indah Fermidiani, Putri Pariwisata Indonesia 2017. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo, saya Aryo Purnama, Putra Pariwisata Nusantara 2018, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halo, saya Misha Victoria Aldriani, Miss Earth Indonesia 2017. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halo semuanya, saya Askira Friends, First Runner Up Miss Eko International 2018. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, sebentar lagi udah lebaran nih. Dan ingetan aku yang paling bahagia ketika mengingat momen-momen ketika lebaran itu adalah setelah sholat Id, kemudian berkumpul bersama keluarga kecil aku, papa, mama, dan juga nenek, dan juga kita saling memaafkan dan pasti akhir minggu netes gitu ya. Terus setelah itu 1-2 hari lebaran pasti dong silaturahmi, dan karena nenek aku tinggal di rumahku, aku yang jadi tunjukkan seluruh keluarga ramai sekali di rumah, dari mulai cici, cucu, cecet, mungkin apapun lah ya. Membuat rumah itu penuh sekali, tapi it's okay, tapi itulah yang membuat keren banget momen lebaran. Dan juga bagi-bagi amplop pastinya ya. Ya walaupun udah segede ini, masih ngarep yang namanya amplop gitu ya. Ya, sampai juga amplop di tangan, ya lumayan lah ya buat jajan gitu ya. Tapi ya sebagai tante, sebagai ponakan juga sempat lah ya nyediain dikit aja buat ponakan-ponakan yang kecil-kecil yang ngasih adik-adik gitu kan, karena itulah budaya kita gitu kan. Terus juga kalau lebaran biasanya keluarga aku itu ziarah ke Wali Songo, tapi kalau memang waktu tidak terlalu lama hanya Wali Lima yang ada di Jepang aja. Jadi misalkan ziarah ke Sunan-Sunan itu selalu jadi ritual dan budaya keluarga aku setiap lebaran. Tapi mungkin lebaran kali ini nggak dulu, karena 2 tahun ini kan aku jadi news anchor nih. Jadi as usual, seperti biasanya jurnalis kan nggak ada libur kalau lebaran. Jadi kita tetap siaran, tetap liputan, it's okay lah ya. Tapi nggak sabar banget menunggu hari lebaran, menunggu gimana kita bagi-bagi amplop dan menerima amplop saling bermanfaat. Maaf-maafan maksudnya. Dan juga makan ketupat dan hati-hati, berat badan naik, puasa-puasa sudah kurus, perutnya kurus banget, terus lebaran naik beratnya gara-gara makan ketupat, makan yang berlemak-lemak, santan-santan, oh my god, hati-hati ketika lebaran ya guys. Semuanya, ritual kalau misalnya Astari sedang lebaran, yang pertama itulah sungkem kepada kedua orang tua dan juga sungkeman kepada keluarga besar, ada eyang-eyang dan om, tante, serta bude dan pakde. Dan yang paling dikangenin dari lebaran itu adalah kebersamaan, karena tidak seterusnya keluarga itu berkumpul bersama-sama, dan pada hari lebaran itu kita berkumpul berkeluarga bersama-sama. Dan satu lagi yang Astari kangenin adalah THR-nya pastinya. Pasti Astari sangat menunggu THR dari Pak D, Tante, Om, dan Papa Mama pastinya. Oke, kalau aku sendiri selama biasanya setiap lebaran setiap tahunnya itu di Pekan Baru itu kita biasanya malam takbiran itu bakal keliling di jalan-jalan protokol di kota gitu, kita pawai-pawai arak-arakan kendaraan hias. Dan biasanya juga saya karena sebagai duta wisata di daerah di provinsi Riau, terus saya pasti bertugas di malam itu untuk ikut keliling di mobil hias yang ada di pawai-pawai tersebut. Itu sebagai tradisi setiap tahun di Pekan Baru yang saya lakukan. Kalau untuk makanan sendiri, kalau di Pekan Baru itu yang biasa keluar itu pasti lontong, tetap sama. Terus juga kue-kue khas dari Pekan Baru itu ada bolu kemojo, namanya itu kue berbentuk bunga kemboja, itu sangat khas sekali dari provinsi Riau. Dan itu biasanya makan-makan khas dan selama lebaran di sana. Kenangannya yang pasti itu sangat buat memorable banget ya, karena kan itu pasti kita bakal kumpul sama keluarga yang biasanya cuma paling kumpul sama keluarga ya sama orang tua aja. Kita biasanya kalau lebaran itu bakal kumpul sama keluarga besar yang dari berbagai tempat, berbagai daerah, biasanya pasti bakal kumpul di satu tempat gitu. Jadi itu kan momen-momen langka yang bisa didapetin. Saya senang sekali kalau sudah lebaran ya. Kenapa ya? Karena saya bisa kumpul sekeluarga rame-rame. Itu salah satu favorit saya selama, maksudnya sambil menunggu lebaran. Kenapa? Karena selain keluarga,
juga makanannya itu yang paling top. Yang favoritnya Michelle adalah opor. Opor dan bakso, dan tentunya lontong ya? Iya, lontong, bakso, dan terakhir opor. Tapi overall paling seneng itu ambience-nya atau atmosfer yang bisa didapatkan dari lebaran, karena rasanya itu sangat apa ya, grateful, very grateful, sangat-sangat bersyukur bisa bareng sama keluarga, bisa punya bersyukur untuk semuanya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa juga untuk lebaran tahun ini bersyukur, be grateful for what you have and for what has all happened. Terima kasih. Momen lebaran di keluarga Astira, setelah sholat id ada sungkeman keluarga inti, yaitu mama, papa, Astari, Astira, dan Astria, adik Astri, Astira. Jadi kita sungkeman dulu, lalu sebelum pergi ke rumah Eyang, kita wajib makan opor dan lontong bareng di rumah. Setelah itu kita pergi ke rumah Eyang dari papa, Eyang dari mama. Momen yang ditunggu-tunggu sampai sekarang adalah THR. Jadi kalau boleh tahu, semuanya Astari sama Astira sampai sekarang masih tunggu THR loh. Jadi kalau ada yang mau ngasih THR kepada kita berdua, ditunggu ya. Eljon Pageants mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon